PT Pertamina Persero melalui fungsi CSR turut mengembangkan dunia pendidikan dengan membangun Sekolah Dasar Negeri Waringin Jaya 3, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bantuan CSR Pertamina yang diakomodir oleh pihak TNI ini secara resmi dimulai dengan kegiatan peletakan batu pertama oleh Corporate Secretary Pertamina Nursyatyo Argo pada Jumat 6 Maret 2015. Secara khusus kita membangun sekolah karena memang sekolah ini kan kelihatannya kita bisa melihatlah sebenarnya tempatnya kurang layak untuk belajar mengajar. Oleh karena itu kita berharap nanti setelah kita membangun sekolah di sini, sekolah menjadi lebih bagus dan anak-anaknya menjadi lebih semangat. Belum meratanya pembangunan dapat terlihat dari akses jalan menuju lokasi Sekolah Dasar Waringin Jaya 3. Ditambah dengan kondisi sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang sangat memprihatinkan, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan para siswa. Terima kasih buat Pertamina karena sudah membantu pembangunan sekolah kami. Ini sangat berharga, sangat bermanfaat untuk anak-anak Indonesia ke depannya. Pembangunan sekolah dasar dengan menerjunkan para anggota TNI dibantu warga setempat ini diperkirakan akan rampung dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan. Novian Kusmana, Pertamina TV.